Sebelum kita mulai membahas mengenai kelumpuhan wajah, kami sampaikan dulu sejumlah informasi lain. Jaksa Agung masih belum memberikan jadwal eksekusi mati terpidana mati narkoba akan dilakukan. Ya, pemirsa, narapidana narkoba yang akan dieksekusi mati tersebut kini sudah berada di Nusa Kambangan. Menurut HM Prasetyo, selain karena melibatkan banyak pihak, salah satu alasan lainnya adalah karena masih ada proses hukum salah satu narapidana yang belum selesai, yaitu Mary Jane. Terkait tawaran untuk barter tahanan dari pemerintah Australia, tidak ada dalam regulasi hukum Indonesia, sehingga tidak akan dilakukan. Namun Prasetyo menegaskan akan segera mengeksekusi mati terpidana narkoba jika seluruh persoalan hukum sudah selesai. Bilang minggu ini. Oh iya, yang menentukan kan kita nanti. Kita akan cari waktu yang tepat lah. Ada berapa yang ditunggu bang masih? Ya. Kan kalau kasus kayak Mary Jane, kemudian ada juga yang gila dari Brazil, apakah menunggu itu atau bagaimana pak? Antara lain kita akan lihat itu sebagai satu hal yang kita pertimbangkan ya. Perkiraan kapan? Ya kita nggak bisa perkirakan, ya. Karena ini kan terkait banyak pihak, ya, bukan hanya kita sendiri. Yang memutuskan memang kejaksaan, tapi tentunya kita harus melihat bagaimana perkembangan yang lain-lain. Pak, kalau yang soal